suasana walaupun di setengah-setengah tempat tu agaknya terganggu sedikit, tetapi umumnya masih baik, aman, dan pihak SPR serta polis telah menjalankan tugas agak dengan baik, tidak timbul kekecohan ataupun perkara yang dikatakan tidak diingini berlaku. Saya harap ini dapat berterusan untuk membolehkan berbaki hampir 50% pengundi yang masih belum keluar lagi, dan kita berharap dalam tempoh 5 jam yang akan datang sebelum tamatnya waktu mengundi, sejumlah yang berbaki itu akan keluar beramai-ramai lah. Lebih lagi suasana cuaca yang ada sekarang ini agak masih baik, tidak hujan, dan di samping itu saya lihat dengan sebab ada kawalan trafik, tidak ada kesesakan jalan lalu lintas. Ini memudahkan mengundi untuk keluar. Dan dari sudut barisan nasional, saya melihat di kawasan-kawasan yang saya lawati, memang ada kecenderungan ramai pada pengundi yang keluar untuk membantu barisan nasional. Sama ada kawasan Melayu ataupun bukan Melayu. Mungkin mereka sudah terasa angin perubahan yang baru, dan kita harap ini akan memberikan petanda yang baik bila selesai dengan raya kecil di Permatang Pasir ini. Walaupun begitu, agak sukar peringkat ini untuk meramalkan bagaimana kedudukan parti-parti yang bertanding, tetapi saya harap berdasarkan kempen yang sudah pun berlangsung lebih seminggu, banyak isu telah pun dapat kita jelaskan, dan penerimaan rakyat kepada kepimpinan Perdana Menteri kita agak lebih nyata di majlis-majlis yang kita anjurkan, baik oleh UMNO ataupun komponen BN, sambutan di majlis-majlis buka puasa, semayang tarawih. Nampak ada kecenderungan lah untuk memihak kepada pihak barisan nasional. I pray that BN will be given a chance to win in Permatang Pasir, but we will have to see what will be happening for the next 5 hours. But the sentiment from what I gauge with the number of pengundi yang ada di bawah dan pemimpin tempatan yang saya temui, yang masihkan yang jelas amat berbeza ketara sekali berbanding dengan pilihan raya umum tahun 2008 dan juga pilihan raya kecil di Permatang Pauh, Parlimen dan juga di Penanti. Kesungguhan BN dan jentera BN itu agak lebih jelas. Jadi kalau itu dilihat sebagai satu ukuran, mungkin ada tanda yang lebih positif berbanding dahulu. Bagaimana positifnya sampai boleh meraih kemenangan, saya kurang pasti, tengok sampai selesai pilihan raya inilah. Sebab itu kita bertanding, kerana kita nak menawarkan apa yang kita fikir terbaik untuk pengundi di sini. Berdasarkan pada tinjauan saya sendiri, mereka masih memerlukan kepimpinan yang boleh membantu membangunkan kawasan di sini. Jadi harapan saya memang begitulah, dan saya kata sudah ada kecenderungan. Jadi kalau berbaki 50% pengundi yang belum keluar itu menunjukkan sikap yang serupa, harapan kita masih ada. Tapi saya nak melihat apa yang akan berlaku dalam seminggu, sejam, 2 jam yang akan datang sebelum tutup pusat mengundi pada jam 5 petang. Dalam 50% yang dah undi itu, I wouldn't know. Based on Rambang min pertemuan dengan beberapa pemimpin tempatan, saya bertanya dengan mereka bagaimana perasaan. Ini dia punya perasaan tempatan situlah. Dia kata dari segi jumlah yang keluar mengundi, dia banding moodnya pada pilihan raya kecil dulu, pilihan raya umum 2008. Dia kata kali ini agak lebih jelas, agak orang kata petanda-petanda positif itu sudah baik, sudah bertambah nyata
Itu apa yang saya kumpul. Sama ada itu akan membawa pada arah kemenangan, mengalahkan PAS, kita akan lihat dalam masa 5 jam akan datang. Dan sih.